bersama saya Lucy Deva. Lihat apa yang terjadi hari ini tanggal 21 Mei 2019, kita semua ada aksi damai dari rakyat untuk rakyat dikaitkan dengan gerakan nasional kedaulatan rakyat. Nah, lihat dapat dilihat sendiri. Oke, Bapak bisa mundurkan ke sana, saya akan atur masa kita di sini. Antara aparat dengan para demonstran, di mana para demonstran sudah benar-benar memposisikan pada posisi yang benar. Namun para aparat pun merasa mereka juga melakukan posisi yang benar. Akhirnya terjadi ricuh, di mana pihak para demonstran tidak mendapatkan tempat. Padahal jelas-jelas izin dari keramaian tersebut adalah di depan Bawaslu. Namun kenyataannya, kami hanya minta keadilan, bukan kami mau minta perang. Kami sudah damai, kami sudah lakukan aksi damai. Kami bukan mau perang. Semangat bunda, semangat. Air mata tidak berarti saat ini, tapi semangat kita yang lebih berarti. Kita semua hadir di sini untuk kamu. Kami para tentara. Iya Pak. Iya, oke. Okay. Luar biasa ya, luar Pak. Biasa, luar polisi biasa. Melakukan aksi ya, kepada ya, pembohongan. Mereka tadi membohongi ya. Kita dengan cara apa, Pak? Ya, katanya kita disuruh diikuti ya. Aturannya, ya. Tapi ternyata semua diblokade sama mereka. Betul. Betul ini, Noh. Buat semua para masyarakat Indonesia, bantu doa buat Indonesia agar lebih baik, agar Indonesia jauh dari kecurangan. Yeah. Oke, okay. Silakan, silakan mundur.